Ya, kita berlanjut ke pembagian aljabar X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Kita dibagi kali X, kali X, kali X, kali X. Sebanyak berapa kali? 5 kali. X pangkat 3, X, kali X, nama lagi, kali X. Bentar. Kali X ya. Nah, X-nya sama 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita bagi. Kalau dibagi itu berarti ada yang hilang. Dikurangin. Dibagi. Nah, ini ya. Kita ibaratkan ini boneka. Ini jejaka, ini gadis misalkan gitu ya. Eh, taunya dapat jodoh. Nah, ini dapat jodoh dengan ini. Nikahlah kita berdua, habis. Karena punya pasangan, ini juga sama. Punya pasangan, nikahlah, gitu kan? Nah, ini juga punya pasangan. Nah, ketemu jodohnya. Berarti yang dua orang ini nikah, gitu kan? Nikah, dah. Berarti sisanya dua nih yang gak punya pasangan. Ini gimana nih dua? Ah, yang gak punya pasangan. Nah, jadi maksudnya X pangkat 5 kali dibagi X pangkat 3 tadi punya pasangan nikah, punya pasangan, sisanya 2, X pangkat 2 ini X pangkat 2, X kali X gitu. Begitu, jadi isinya X kuadrat. Jelas ya? Gampang kan? Gampang. Ya, kita kembali ke pembagian aljabar. 24A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 3 dibagi 6A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 5. Langkah pertama, kita buat boneka dulu yuk. Kita ke ataskan bonekanya yuk. Kita ke ataskan yuk, biar lebih mudah kalian memahaminya ya. Nih, kita ke ataskan semuanya. C-nya pangkat 5 ya. Nah, berarti yang kita bagi adalah, yang pertama kita bagi adalah angka dulu ya, angka dengan angka. Berarti 24 dibagi 6. Begitu. 24 dibagi 6 berapa ya? 24 dibagi 6. Tuh. Kemudian A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, itu A pangkat 2 kan? Tadi sudah dibahas ya. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, itu B pangkat 2. Nah, yang jadi masalah adalah yang ini. C pangkat 3 dibagi C pangkat 5. C pangkat 3, ya, 3. Ini yang C-nya 3. Berarti 3 di atas, 5 di bawah. C, C pangkat 3 dibagi C pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh, seperti itu. Berarti kan banyak yang bawahnya. C pangkat 3, C pangkat 5. Berarti ya, ini ketemu jodohnya. Ini juga yang atas dengan yang bawah. Kalau ketemu jodohnya berarti nikah gitu kan. Ini juga ketemu jodohnya. Nah, seperti itu. Eh, yang di bawah sisa 2. Berarti per C pangkat 2. Gitu. Ya, atau sama dengan 4A kuadrat B pangkat 2. C-nya boleh disejajar tapi dijadikan negatif, pangkat negatif. Aturannya seperti itu. Atau begini, karena tadi sisanya di bawah gitu. Bisa ya? Nah, soalnya seperti apa? Ini, X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 dibagi X plus 4. Ini gimana caranya? Nah, kita ibaratkan seperti ini ya. 10X X kuadrat. Nah, jadi maksudnya pembagian ini adalah
kita bagi dulu x kuadrat ini ya dengan x ini. Jadi maksudnya x kuadrat dibagi x. Berapakah x kuadrat dibagi x? Kalau x kuadrat itu seperti ini. X kuadrat itu dibagi x. Jadi hasilnya berapa? Misalnya x-nya ini kita buat dibagi x. Nah, ya. X kuadrat dibagi x. Berarti yang atas 2, yang bawah 1. Nah, yang dapat jodoh ini kita ambil. Nah, ini dapat jodoh berarti nikah, ya kan? Nah, tinggal 1. Jadi x kuadrat dibagi x berapa? X kuadrat dibagi x adalah x kuadrat dibagi x adalah x gitu ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, setelah ini kita kalikan x-nya dengan x, x dengan x. Si kita simpan sini ya. X kuadrat kali x, x kali x maksudnya. Jadi x kuadrat simpan sini. Seluncuran ya. Kemudian ini kalikan lagi dengan 4. X kali 4 berapa? 4x. Kita simpan sini 4x. Nah, seperti itu. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan. Ya. Dikurangkan 10x dikurang 4x berapa? Kemudian x kuadrat dikurangi x kuadrat 0, habis. 10x dikurangi 4x itu 6x. Tuh, 6x dibagi x. X-nya ketemu jodoh. Nah, nikah, gitu kan? X-nya ketemu jodoh. Nikah, habis. Tinggal 6, gitu ya. Jadi 6x dibagi x adalah 6. Simpan sini. Oh ya, tadi 24 ini turun, jangan lupa. Setelah dikurangkan 10 kurang 4 kan 6. 24 ini turun sini ya. Begitu. Dah. Lalu 6x ini dibagi x, itu berapa? 6. Ya, dapatnya ini kan? 6. Nah, 6 ini kalau sudah kalikan dengan x, kemudian kalikan dengan 4 gitu. 6 kali x berapa? 6x, simpan sini. Ya, tuh 6x, simpan sini. Kemudian 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kurangkan saja. 0 kan? 6 kurang 6, 0. 24 kurang 24, 0. Jadi, hasilnya adalah x plus 6. Gitu. Bisa ya?